Selamat sore para pemirsa YouTuber yang terhormat. Kali ini kita dari Jalan Batu Tulis Raya, dari toko terminal Detik, punyanya sahabat saya Bang Rudi, langganan saya. Kita mau bicara tentang barang KW dan barang ori, atau orang KW dan orang ori. Jadi sengaja saya bicara tentang itu karena sekarang ini Bang Rudi, banyak sekali orang-orang yang menyukai barang-barang KW ya. Padahal dari sisi kepribadian itu nggak bagus. Saya lebih senang melihat, lebih hormat melihat orang yang memakai seiko asli, walaupun harga seikonya lebih mahal daripada lebih murah daripada, walaupun harga seikonya lebih murah daripada Rolex palsu. Ya, Rolex palsu misalnya dia beli 10 juta, dia punya seiko 5 juta. Tapi saya lebih respect melihat orang yang pakai seiko harga 5 juta. Sama aja membohongi diri. Ya? Membohongi diri sendiri, itu dia. Nah, di tengah masyarakat sekarang banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang pansos, orang-orang yang ingin melambungkan dirinya dengan asal bicara ya Bang ya. Isi kepala tidak ada, karya tidak ada, tapi ingin dikenal. Ya. Nah, itu kalau saya umpamakan itu sama dengan barang KW, Bang. Jadi tidak sesuai antara isi dengan ini di atas. Bicara tentang orang KW dan barang KW, ini kebetulan kita lagi di Terminal Detik ya. Jadi para pemirsa kalau ingin beli jam yang original, nah datang ke sini, toko Terminal Detik di Jalan Batu Tulis Raya. Ya. Di sini tidak pernah akan dibohongin siapapun. Kalau barang itu asli, dikatakan asli. Dan memang di sini barang KW tidak akan diterima. Ya. Karena itu merusak ya Bang ya? Iya. Jadi hanya diterima barang ori, asli. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin punya jam, belilah jam ori, walaupun dengan harga yang lebih rendah dulu. Iya. Karena begitu tukar tambah, di sini diterima Bang ya? Iya. Nah, pasti. Jadi itu juga gambaran dari kepribadian. Iya. Bicara tentang jam ori dan jam KW, nah kita bicara dengan ahlinya. Saya tidak mau bicara, bisa aja saya cari di Google lalu saya bikin video, tapi saya bukan ahlinya. Mending saya bicara dengan Bang Rudi, bukan ahli tapi pengalaman. Tahu dan pengalaman. Kalau ahli ada yang lebih ahli. Iya. Nah, bicara cara membedakan jam ori pertama gimana, Bang? Dari kualitas, kalau dia stainless steel, kualitas stainless steel-nya pasti beda. KW ya. Dari kualitas stainless steel-nya berbeda. Ya, dari kacanya pasti berbeda. Kacanya apanya itu Bang? Kilatnya atau? Kilatnya, sinarnya beda. Ya. Ya kan? Nah, kalau misalnya ini Rolex ini kan. Ya. Nah, kalau yang pack yang KW ya. Ini bezel ininya pasti bukannya white gold. Oh, pasti steel. Steel. Ya, kalau yang ini pasti kan white gold. White gold ya? Iya, white gold. Yang ininya stainless steel. Oh, iya. Tuh, sebenarnya kalau dilihat, karena kita udah sering melihat yang asli, tiba-tiba melihat yang KW, mata itu pasti berbeda. Oh, ada langsung ada insting. Iya. Insting sama kok ada yang beda dari sinarnya. Oh. Sinar dari kacanya, sinar dari ininya itu berbeda. Oh, iya. Gitu ya. Lalu dari mana lagi, Bang? Lalu dari apa? Mesin pasti beda. Mesin. Terus ini tulisan-tulisan ini iya, pasti rapi, ya. Iya, pasti beda ininya. Ya. Apanya emblem di sininya kan pasti beda. Ya. Terlebih lagi apalagi dibuka. Dibuka. Kalau dibuka udah pasti semuanya telanjang kelihatan. Kelihatan iya, mesinnya. Lalu ada nomor seri di mana, Bang? Di sini. Kalau tipenya lebih baru, ya. nomor serinya ada di dalam jam. Dekat kaca sini. Oh, ada tulisan. Ada tulisannya nomor tipe seri sama nomor serinya. Ada nomor seri itu kalau asli bisa kita lihat di webnya gitu. Iya, bisa, ya. Bisa. Misalnya tipe kayak gini, ya. 16234. Ya. Tinggal di Google 16234 seperti apa pasti sama. Oh, pasti sama. Kalau KW enggak akan sama. Enggak akan sama. Iya. Enggak akan sama. Terus apanya juga nomor ininya reknya di sini ya juga ada. Nomor rek. Ini jadi dibuka ya, Bang? Iya, dibuka rantainya. Karena tipenya ini lebih lama. Iya. Harus dibuka rantai baru kelihatan ada nomornya. Iya, nomornya. Jadi setiap jam pasti berbeda nomornya. Pasti berbeda. Kecuali tipenya. Oh iya. Kalau tipenya pasti sama. Sama. Itu
itu semua jam berbeda ya? Berbeda. Jadi secara umum begitu cara membedakan jam ori dan jam tali. Iya, ya, itu yang paling gampang. Yang paling gampang dari paling fisik gampang, ya? Dari fisik. Kalau dari mau, surat-surat mungkin dari sertifikat, kwitansi pembelian itu lumrah ya? Iya, lumrah. Kalau nanti kalau sertifikat seperti ini, ya. Seperti sertifikat ini, kalau misalnya dibuka kan disesuaikan nantinya sama nomor seri dengan ya. Antara jam dengan ini ya. Iya, ini kan ada serinya nih, maaf. Ini ada sertifikat, nanti ada serinya di sini kan, seri. Ya. R711 sekian sekian. Itu nomor serinya. Ini di sini ada. Nah, sama ya? Iya, semua sama. Tidak bisa di apa emaknya? Diketrik kalau ya. Kata-kata ya. Urusan mobil. Ya. Beda. Diketrik ulang gitu enggak bisa. Enggak bisa, enggak bisa, bisa. Sama kayak nomor mesin di mobil gitu ya. Iya, kayak apa namanya? Nomor rangka ya. Nomor rangka. Iya, kayak gitu. Nomor rangka. Kurang lebih kayak gitu. Ya, kira apalagi Bang, kira cara membedakannya, Bang? Dari jarumnya juga pasti berbeda. Oh, dari jarumnya. Jarumnya berbeda. Ya. Yang enak memang pakai loop. Oh iya. Kalau loop udah pasti pakai kaca pembesar. Kaca, iya, itu kelihatan ya semuanya. Itu ya. Yang asli itu pasti halus pasti, ya. Pasti. Karena dibuat dengan mesin yang apa dengan ahlinya iya, ya. Beda. Kalau yang KW itu agak kasar atau apa gitu. Iya, menyerupai kan tidak akan pasti sama. Iya. Bisanya menyerupai ya, Pak ya. Lalu suaranya gimana, Bang? Suara detik itu beda nggak sama ori sama yang? Kadang ada yang palsu, tapi yang kualitas premium. Ya. Jalannya bisa seperti asli, mirip asli. Kualitas premium. Ya, tapi kalau udah buka mesin nggak pasti kelihatan semuanya. Iya, iya. Makanya saya saranin kalau beli Rolex buka mesinnya aja. Buka mesin dulu aja. Jadi enak gitu kan, biar kelihatan semuanya, tidak merasa dibohongi atau ragu. Iya, iya. Buka semua. Kalau ada sertifikat samain nomornya semuanya. Sertifikat kan kalau yang palsu juga kelihatan. Kelihatan. Apalagi yang sekarang-sekarang kan udah pakai kayak sertifikat. Ya, jadi begitu para pemirsa, kalau Anda ingin membangun masa depan ya, ingin menjadi orang hebat, mulailah dari sesuatu yang asli. Kalau Anda memulai dari sesuatu yang palsu, itu artinya Anda menanam pondasi yang rapuh. Ya, Bang ya. Jadi kalau kita sudah mulai membangun diri dengan sesuatu yang asli, dia akan tumbuh. Mudah tumbuhnya karena pondasinya itu pondasi asli. Berbeda dengan orang yang membangun dirinya ya dengan sesuatu yang palsu, dia akan menipu dirinya sendiri sehingga akan apa hanyut dengan kepalsuan-kepalsuan. Satu lagi kalau pakai yang asli ya, kepercayaan diri pasti meningkat. Ah, itu dia. Itu yang mau saya omongin juga ya. Jadi kalau kita pakai barang asli walaupun itu Seiko atau Citizen, itu percaya diri berbeda. Tapi kalau kita pakai barang palsu, maka apa kepercayaan diri juga ragu-ragu ya, Bang ya? Semu. Nah, begitu orang melihat dikit, kayaknya akan melihat barang palsu kita itu ya. Jadi akan beda ya. Kepercayaannya semu ya. Semu ya. Jadi apalagi kira Bang? Ada lagi nggak Bang? Kalau Rolex buat bisa buat investasi. Nah, semakin hari semakin lama harganya juga bisa dengan tipe-tipe tertentu gitu. Ya, jadi para pemirsa, kalau kita pakai jam ori itu, kita masih bisa jadikan sebagai investasi. Karena barang itu yang Rolex terutama Bang ya, itu harganya makin lama makin naik. Ya, bisa dijadikan tabungan. Kalau suatu saat kepepet, ya itu bisa dijual ya Bang. Seperti emas saja. Emas. Berbeda dengan kita apa? Pakai barang KW. Jadi kita bawa ke sini langsung tolak ya, terima gitu. Jadi sampai kita malu juga jadi sia-sia. Maksudnya kalau kita terima bawa barang KW karena satu barang KW nanti orang menggeneralisir semuanya KW Pak. Oh iya. Jadi itu juga kerugiannya ya. Kalau kita punya satu barang asli lalu punya satu lagi barang KW, ya barang asli kita jadi nggak ada artinya ya. Dikira orang kita punya barang KW semuanya karena gitu, sudah punya barang KW. Nah, gitu. Jadi itu kita harus menjaga ya. Jadi di samping membangun kepribadian, juga membangun masa depan. Ya, karena jam ori itu bisa dijadikan investasi ya. Malah kalau merek-merek yang lain dengan jarak 1 meter kita bisa tahu bahwa itu barang itu KW atau tidak. Oh gitu, kan? Ya. 1 meter aja jauh ya. Ya, karena ya. Kalau yang Rolex ini, orang bikin KW-nya semakin canggih gitu kan. Oh. Tapi kalau merek yang lain bisa dengan jarak kurang lebih 1 meter bisa kelihatan. Kelihatan. Berarti merek yang banyak dipalsukan itu adalah Rolex ya? Rolex. Karena harganya mahal ya.
dan peminatnya banyak. Banyak. Dari segala kasta. Kasta. Iya. Kita ada lagi, Bang? Cukup ya. Ya, terima kasih ya, Bang Rudi ya. Sama-sama. Semoga penjelasan kita ini ada manfaatnya ya buat para pemirsa yang ingin membeli jam tangan ya, dan ingin membangun masa depan atau ingin membangun kepribadian, belilah barang yang ori. Di samping kita menghargai hak paten orang lain, hak karya orang lain, juga memacu kita untuk berkarya. Demikian, memotivasi diri juga, Pak. Nah, memotivasi diri kita juga, karena membangun diri dengan fondasi yang asli, ori. Iya, kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri, bukan dengan sesuatu yang KW ya. Iya. Terima kasih para pemirsa, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, Bang Rudi. Sama-sama, Pak. Ya. Sehat selalu. Ya, selamat sore. Salam inspirasi.